Bismillahirrahmanirrahim. Kesepakatan intelektual bangsa ini adalah menyusun negeri dengan dua perintah kepada presiden. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Dua, pelihara fakir miskin. Dua-duanya gagal dilakukan presiden Jokowi. Lalu saya kasih kritik, lalu saya dianggap anti Jokowi. Enggak, saya tidak pernah anti presiden Jokowi. Saya memberi kritik supaya ada perbaikan. Lalu buser-buser beliau mengatakan, lalu solusinya apa? Lalu solusi itu yang kita bayarkan setiap hari dari pajak kita pada presiden dan menteri untuk cari solusi. Kan gila tuh. Jadi betul-betul kacau cara berpikirnya. Kita memberi kritik supaya solusi itu diingatkan pada mereka bahwa kami bayar Anda untuk cari solusi. Kalau kita bicara tentang solusi, sebenarnya solusinya sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 33. Apakah itu? Dia adalah nasionalisasi aset-aset bangsa. Mau? Berani? Selain itu, kita perlu kembali kepada aturan-aturan Islam, ekonomi Islam, politik Islam, stop hutang, stop riba. Itu adalah solusi. Kembali kepada aturan-aturan Islam. Karena aturan-aturan Islam itu pasti membawa kebaikan untuk semua manusia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu bisa melihat daftar dari video-video kami. Terima kasih.